Halo, assalamualaikum warahmatullahi, teman-teman. Bertemu lagi di tutorial CPU. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial khusus hanya untuk YouTuber pemula. Nah, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengejar jam tayang. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini kita harus punya dulu aplikasi uChannel. uChannel yang warna merah ini ya, teman-teman, yang paling bawah. Download saja di Play Store, itu sudah ada. Langsung saja kita di sini kita buka dulu YouTube Studio kita. Mana-mana-mana kita buka. Kita lihat video kita ada berapa orang yang nonton ini. Nah, di sini yang nonton ada 3 ya, teman-teman. Ada 3. Kita kembali ke menu utama. Di sini kita buka aplikasi uChannel-nya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, di sini kita harus mencari koin dulu. Di sini ada view, ada subscribe, ada like. Nah, di sini saya akan memilih subscribe karena di sini koinnya lebih banyak, teman-teman. Kita tekan saja subscribe. Nah, di sini kita tunggu yang warna merah ini berjalan sampai habis. Tunggu saja, teman-teman. Kita skip saja. Nah, sudah di skip. 3 detik lagi, 2 detik, 1 detik. Oke. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, kita tekan saja yang warna hijau dia. Nah, maka koinnya akan bertambah dengan sendirinya, dengan otomatis. Nah, setelah ini kita pilih campaign. Nah, di sini kita tekan gambar tambah. Di sini ada 3 pilihan: subscribers, like and views for your channel. Di sini ada views for your channel, likes for your video. Saya memilih yang nomor 2. Karena saya akan mengejar jam tayang. Nah, sebelumnya kita kembalikan dulu. Kita ambil link video yang akan kita promosikan. Kita ambil linknya. Nah, ini dia. Salin linknya dulu. Kita kembali lagi ke uChannel. Nah, di sini kita tempelkan saja link yang kita salin tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan add. Nah, sudah tampil seperti ini. Di sini kita bisa banyak pilihan sih. Di sini paling sedikit 10 orang nonton, 1000 orang. Di sini saya memilih 50 orang saja. Karena koin saya tidak cukup, menitnya 45 menit saja. Nah, koin yang dibutuhkan untuk promosi ini adalah 2250. Sudah seperti ini, kita tekan done. Nah, jika sudah seperti ini, dia akan mengkampanye atau mempromosikan video kita yang kita promosikan tadi. Kita tunggu saja hasilnya nanti. Nah, di sini kita juga bisa membeli koin. Di sini ada harga-harganya. Nah, lihat sendiri kan, teman-teman, ada harganya. Kita kembali dulu. Kita tunggu beberapa saat.
untuk melihat lagi video kita tadi. Ada berapa penonton yang bertambah? Tunggu sebentar. Nah, kita buka saja YouTube Studio kita. Kita cek dulu berapa orang yang sudah menonton. Nah, sudah nambah 3 teman-teman. Sangat cepat kan? Sudah nambah 3 ini. Teman-teman lihat sendiri. Sangat mudah kan? Mudah dan gratis loh teman-teman. Hanya ini saja info yang saya berikan kali ini. Jika konten ini, video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari tutorial CPU. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.